Senopati Darmayuda. Iya, Sang Prabu. Ada apa? Kita berangkat ke Sawopi itu sekarang? Iya, Sang Prabu. Bagaimana dengan prajurit saya? Di sana nanti kita akan menghindari perang Sang Prabu. Saya khawatir, semangat tempur mereka akan membakar nafsu untuk bertempur. Ini akan mengacau pengusiran damai yang direncanakan oleh Gusti Prabu Angling Dharma, Gusti Prabu. Jangan khawatir. Bagaimanapun juga, mereka akan tunduk pada perintah Senopati. Baik, kalau begitu, tolong sampaikan aturan main kami pada mereka. Senopati, saya sendiri yang akan menyampaikan dan memimpin mereka. Ayo jalan! Agito kita rumah sono! Prajurit, maju! Prabu Angling Dharma menyerang mereka. Tapi ini wilayah Malwapati. Bisa saja mereka diserang, diusir. Apalagi mereka tahu kalau aku ada di sini. Apa yang harus aku lakukan? Oh ya, aku harus ke Malwapati. Harus. Ya. Ya. Jayadipa. Apa yang harus aku lakukan? Angling Dharma! Tidak usah basa-basi! Ada apa, Gusti Prabu? Saya mau bicara! Loh, kenapa bicara di sini? Kenapa tidak di pendopo saja? Agar kita bisa bicara baik-baik, dari hati ke hati. Prabu Angling Dharma, kalau saya ini malu menjadi utusan Raja Kecil Jayadipa
untuk seorang raja yang kondang seperti sampean, huh? Segelaring jagat ikut campur urusan kecil kami. Kericikan jadi gerojogan Prabu Mesa Tunggal. Perselisihan kecil bisa mengganggu ketentraman Malwapati. Harus segera diselesaikan. Nah, atas nama kedaulatan yang sah, tolong kembalikan sawah itu kepada yang berhak, Prabu Jayadipa. Kamu dalam posisi terjebak, Angling Dharma. Di belakangku, prajurit-prajurit terlatih siap tempur. Dan pasukan panahku tinggal melepas busurnya. Mau lari kemana kamu? Oh, kalau pertanyaan itu dibalik, sampean mau lari kemana, Prabu Mesa Tunggal? Kalau kenyataan seluruh kedaton Sawo Pitu sudah dikepung oleh Wakul Binoyo Mangam. Ya. Lihat. 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 Aku dikepung di kedatonku sendiri. Dan kecerobohanmu di butulan belakang telah membuat prajuritku masuk dari belakang. Prabu Skara, masuk! Begananda, kenapa bisa jadi begini? Kenapa butulan belakang bisa jebol? Kanda Prabu yang salah. Semua kekuatan pasukan paduka kerahkan ke depan. Sedangkan protes saya tidak digubris. Berani-beraninya kalian menodong rajamu sendiri. Ki Wangkara, begini caramu mendidik prajurit. Hah? Ya, untuk menghadapi musuh, memang begitu, Tuan Prabu. Musuh? Kalian memusuhi aku? Hei prajurit-prajuritku, jangan takut. Keberanian dan keterampilan kalian semua telah teruji. Maka demi rajamu ini, demi kebanggaan dan harga diri kalian semua, bagi kekuatan kalian, hadapi mereka! Serang! Ayo serang! Ayo serang! Itu menunjukkan mereka lebih arif. Dengan menghindari pertumpahan darah yang sia-sia. Ini nasib burukku. Nasib buruk masa tunggal. Prabu, sudah Kanda. Kanda Prabu, saya ikut merasakan rasa malu ini Kanda. Ikut merasakan bagaimana rasanya menjadi yang kalah. Tapi inilah kenyataan. Kita harus terima Kanda. Hmm.
Iya. Kita memang harus keluar dari tempat ini. Tetapi pada suatu saat kelak, aku bertekad akan merebutnya kembali. Angling Dharma! Saya mengaku kalah. Tetapi perlu diketahui, tetap belum kalah dari Jayadipa. Pada suatu saat, ingat, Sawab itu tetangga terdekat Mawapati. Dan Prabu Jayadipa telah menjadi saudara terdekat Angling Dharma. Jangan disentuh-sentuh lagi. Silakan pergi. Dan tak ada satu prajurit pun yang akan ditawan. Kanda Prabu, mari. Kanda Bang, tolong atur bagaimana pemulangan mereka. Baik, Adi. Latihan ya latihan, buat jangan kesel. Kaboria. Bagaimana tidak kesal? Kenapa Sulira tidak pulang-pulang? Jangan-jangan kangen sama Tuan Sulira ya. Udah tahu nanya. Bocah ayo-ayo gitu. Kenapa gue? Enggak apa-apa. Tadi? Nyusul sana, nyusul. Nyusul. Jalan ini yang akan memisahkan kita ke tujuan masing-masing. Pandri ke kanan, Kakang ke kiri. Bagaimana? Kita berpisah sekarang, Tantri? Sudah semakin sore, Tantri. Kita harus keluar dari sini sebelum gelap. Jadi, kita harus benar-benar berpisah, Kakang? Ya, tujuan yang tak sama yang menyebabkan kita berpisah. Kakang tidak mau menyamakan tujuan. Kenapa tidak Tantri yang menyamakan tujuan dengan Kakang? Tidak. Tidak mau. Ya sudah. Kalau tidak mau, kita berpisah sekarang. Sampai nanti. Hiya! 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 Aduh, bisa hilang lagi nanti seperti Suliwa dan Aditya. Kebetulan, arah angin ke arahnya. Aku mau pura-pura menjadi tanda tolong. Telinga pendengar terlatih pasti mendengarnya. Tolong! Tolong! Tolong, Kakak! Tolong! Hiya! Hiya! Thank you.
Kamu teriak karena mereka, Tante? Tidak. Tadinya saya hanya pura-pura agar Kakang kembali. Ternyata... Kelihatannya, kita memang harus selalu berdua. Siapa kalian? Aku Raja Saputra. Putra tunggal Prabu Raja Samuka. Dan mereka, Rupo dan Rupi, Senopati Agul Puser Angin. Apa maksud semua ini? Puser Angin mau mengadakan perang besar. Perang? Puser Angin butuh calon-calon senopati yang bisa diandalkan. Romo Prabu Raja Samuka meminta agar pendekar pedang kembar mau menjadi senopati Puser Angin. Kalian Tantri tidak akan menjadi senopati untuk siapapun. Melihat pertarunganmu tadi, kami juga membutuhkanmu. Tidak, tidak. Itu tidak akan pernah terjadi. Kalau tidak mau diminta baik-baik, kami akan memaksa. Silakan. Mungkin ini yang menyebabkan kita selalu berdua. Iya, kalian akan selalu berdua. Katakan pada Romomu, kami tidak bersedia menjadi senopati siapapun. Lihat saja nanti. Mau dibawa kemana mereka? Permaisuri dan putra-putri tuan mau diasingkan ke Pulau Sangiran. Sementara tuan akan kami penjarakan. Sang Prabu ke Saupito. Tapi bagaimana perasaan Sang Prabu ketika proses pengusiran ini terjadi? Aku tidak ada. Dia pasti kecewa. Aku tidak melakukan apa-apa. Bagaimana aku bisa mendapat nama baik kalau akhirnya begini? Semua ini. Siapa kalian? Kenapa kalian melakukan ini? Harimun. Ya, dengan harimun aku bisa menghilang.
bisa menggunakannya. Berhadapan dengan siapa saya ini? Hai! Siapa kalian? Lepaskan aku! Lepaskan aku! Enak ya tinggal di sini? Ya, tentu saja. Rajanya kan kaya. Iya, siapa yang tidak kenal dengan Prabu Angling Dharma? Coba lihat sini. Wah, ini baru benar-benar mewah. Kalau dikasih aku tidak nolak. Aku juga mau. Tolong pakaikan. Coba lihat yang lain ya. Kabar baik adik-adikku. Bagus ya. Kalian sedang apa? Kabar baik apa? Sawah itu sudah berhasil direbut kembali. Kita akan segera kembali ke sana, ke rumah kita sendiri. Ya? Baru enak di sini, sudah harus boyongan lagi. Enak sih memang enak, Yunda. Tapi kan bukan rumah sendiri. Tapi lebih enak di sini kok. Ya, sudahlah. Lebih baik kalian berkemas. Jadi kita sudah siap kalau dijemput. Iya, iya. Ayo berkemas. Iya. Cepat. Ayo. Ayo. Nirmala, coba lihat yang satu lagi. Iya. Ini boleh tidak ya buat kenang-kenangan? Boleh. Bawah. Mohon maafkan kenakalan dan kelancangan adik-adik saya, Kanjeng Gusti. Tidak apa-apa. Kalau memang untuk kenang-kenangan, seluruh yang ada di ruangan ini boleh kalian ambil. Terima kasih, Kanjeng Gusti. Dayang, bawa ini ya. Terima kasih. Terima kasih, Kanjeng Gusti. Memalukan sekali. Bukan matur sembah nuwun yang kalian sampaikan, tapi malah dremis. Meminta barang-barang ini dengan alasan untuk kenang-kenangan. Kalian sadar tidak? Kalian bertiga ini adalah putri seorang raja. Kalian harus punya tata krama. Maafkan kami, Bunda. Kami tidak bermaksud. Cukup. Kalian nanti harus menghadap Romo kalian untuk minta maaf. Mengerti? Iya, Kanjeng Ibu. Kasih Handau. Seperti kalian ketahui, Kung Binatro Prabu Angling Dharma langsung jengkar ke Mawapati. Begitu sop itu diserahkan kembali kepadaku. Tidak ada satu syarat pun yang memberatkan sop itu. Beliau hanya berpesan, jaga ketenangan dalam negeri. Jaga hubungan baik dengan mancanegara. Menurut beliau, kita bukan saja tetangga terdekat, tetapi juga telah dianggap sebagai saudara dekat. Tetapi ada satu yang mengganjal. Apa itu, Gusti Prabu? Sudawirat. Sudawirat? Iya. Kalau Sudawirat datang ke sawah itu, kita harus rela menyerahkannya ke Mawapati. Sudawirat harus tetap dihukum karena kesalahan-kesalahannya. Gusti Prabu, itulah susahnya. Di mata kita sudah Wirat menunjukkan kesetiaan dan kebaikannya. Ia bisa menyelamatkan permasalahan dan para putri. Yeah!
Pendekar, tolong! Tolong, pendekar! Pendekar! Tolong! Tapi bagi Malopati, dia adalah borok yang harus dibuang. Ini yang membuatku jadi bingung. Romo, sampai sekarang sudah Wirat belum juga menghadap, Romo. Iya. Ada apa? Apa yang terjadi dengannya? Inilah kemenangan kalau didapat dari orang lain. Kita jadi bingung membalas jasa, dan bingung soal kecil sudah Wirat. Coba kalau sebelumnya Romo tidak buru-buru dan menunggu saya. Mau menunggu bagaimana? Ananda punya rencana apa? Penyerangan sendiri tanpa bantuan Malwapati. Pernah itu Ananda kemukakan pada Romo? Belum. Memang belum. Tapi... Indrasara, kamu... Bagaimana kamu bisa ikut memikirkan penyerangan? Huh? Digigit nyamuk saja kamu sudah bingung seperti adik-adikmu yang manja dan takut menderita. Romo. Ah, sudahlah, sudah. Dewasalah dulu. Baru kita bicara. Baiklah, Ramana Prabu. Mulai hari ini, saya tidak akan terlibat dalam pasowanan lagi. Biarkan. Biarkan saja. Ah, mari kita lanjutkan pembicaraan kita. Ah, belum dewasa. Hanya sama nyamuk saja bingung. Haruskah aku menerima penghinaan ini di depan pasuanan? Indrasyara, saya tidak terima. Apa yang menyebabkan kamu menjadi seperti ini? Saya dihina di depan pasuanan, Bunda, oleh Ramanda Prabu sendiri. Seharusnya kamu tidak menganggapnya sebagai suatu penghinaan. Tetapi anggaplah sebagai suatu teguran. Teguran seorang Romo kepada putranya. Romo memang lebih cinta kepada Rakanda Indrabrata, Bunda. Tidak, Indra. Jangan salah paham. Romo sangat mencintai putra-putrinya. Hanya saja kalian yang... Lihat saja. Kalau sampai Rakanda Indrabrata yang diangkat menjadi pengganti Romo Prabu, maka saya akan merebut sebelum penobatan dilaksanakan. Lihat saja! Indra! Yang Mulia, Pangeran Raja Saputra telah sampai di depan gapura. Katanya telah membawa pendekar terakhir yang dicari. Patih, buka pintu gerbang. Aku akan menemunya di ruang tahanan. Baik, Yang Mulia. Thank you.
sampai di mana aku? Negeri manusia siluman. Tidak salah lagi. Kelihatannya aku masuk ke negeri manusia siluman. Kamu tidak akan kulepaskan Aditya. Mana temanmu Suliwa? Dia pun akan... Pesawanan ageng ini, Indra Sara tidak menghadap. Tidak ada kabar, tidak ada berita. Padahal, antara Stinggil dan Kaputren hanya satu lemparan batu. Ada apa ini? Apa dia kecewa padaku? Apa teguranku terlalu keras, sehingga dia sakit hati? Maaf, Gusti. Inilah susahnya. Kalau pada saat itu yang kena marah, misalnya hamba atau para tumenggung yang lain, mungkin akan dijadikan cambuk atau pegangan agar hal serupa tidak terjadi lagi. Tapi kali ini lain, Gusti. Ini kemarahan seorang Romo kepada putranya. Atau tepatnya, kemarahan seorang raja kepada salah satu pangerannya. Saya rasa itu wajar-wajar saja. Maaf, Gusti Prabu. Jambe, ingat, di sini ada dua pangeran yang berhak menduduki tahta, yaitu Pangeran Indra Sara dan Pangeran Indra Brata. Namun kalau dikaji lebih jauh lagi, di Sawo Pitu ini masih ada dua pangeran lagi, yaitu Pangeran Puru dan Pangeran Mundu. Beliau memiliki hak yang sama sebagai pengganti Sang Prabu. Itu kalau kedua putra mahkota belum layak menjadi raja. Atau... Sebaiknya kita pusatkan perhatian kita pada Indra Sara. Apa yang harus kita lakukan agar Indra Sara sadar akan kekurangannya? Romo, kalau Romo mengizinkan, biarlah saya yang mendatangi Dinda Indrasara. Saya akan bicara dari hati ke hati. Niatmu baik, Indra Brata. Tapi, apakah mungkin dia mau menerima niat baikmu itu? Memang belakangan ini, Dinda Indrasara selalu menghindar kalau ketemu. Dia memilih pergi ke Kaputren daripada tukar pikiran. Tetapi saya yakin, Romo, Dinda Indrasara mau memahami niat baik saya. Kanda Prabu,
Izinkan saya untuk mengawal. Saya takut terjadi sesuatu. Ini adalah pertemuan dari hati ke hati antara kakak dan adik. Biarkan mereka. Mohon ampuni hamba pangeran. Pangeran Indrasara berpesan, beliau tidak berkenan menerima siapapun juga. Termasuk saya. Kasinggi Andau, pangeran. Walaupun saya disuruh Romo Prabu untuk menjemputnya. Iya, pangeran. Wah, udah sekali. Jangan, pangeran. Cukup. Pangeran Indrasara di dalam. Iya, Gusti Ayu. Indrabrata. Tidak saya sangka kalau kalian sampai sejauh ini. Apa yang telah kalian lakukan? Apa? Tidak. Tidak, Bunda. Bunda, Bunda jangan salah paham. Ini tidak seperti yang Bunda lihat. Bunda, seharusnya Bunda tidak ke sini. Memalukan. Ini menjijikan. Romo kalian harus diberitahu. Bunda, Bunda, tunggu. Diam di tempat. Jangan kemana-mana. Bereskan pakaian dan rambut kalian yang awut-awutan itu. Bunda, Bunda, minggir. Bunda, maafkan saya, Bunda. Lepaskan, maafkan aku. Lepaskan. Bunda. Indrasara. Lepaskan Ibunda Ratu Dinda. Ayo kita bicara empat mata. Indrasara, lepaskan. Indrasara. Turunkan aku, turunkan. Peluk Bunda. Minta ampun pada Bunda. Aku akan mengurus Kanda Indrabrata, pangeran kesayangan Romo. Lepaskan aku. Aku di kami, Ibu. Dinda. Tidak perlu basa-basi, Kanda. Kamu boleh merasa lebih jago dariku atau lebih kuat. Tapi hadapi aku kalau kamu memang berani. Saya datang untuk mengajak tukar pikiran. Untuk bicara dari hati ke hati, Dinda. Saya menolak untuk bicara. Ya! Bukan berkelahi. Ah! Muak! Sabar, Dinda. Muak padamu! Dinda. Ya! Lepaskan aku! Pusaka. Pusaka itu di tangannya. Dari mana dia mendapatkan? Sara dan Indrabrata berkelahi. Iya, Kanda Prabu. Aku yang akan ke sana. Akan kuatasi. Gusti Prabu. Jambe. Jambe. Tidak usah. Ya.
Indrabrata, kau berjanji akan bicara dari hati ke hati. Kenapa jadi begini? Iya, maksud saya... Rawe-rawe rantas, malang-malang putung! Indrasara, apa maksudmu? Romo, keris pusaka sudah di tanganku. Aku tidak akan membatalkan niatku untuk siapapun. Termasuk Romomu? Iya. Kamu Indrasara? Iya! Kanda Prabu! Bunda! Kamu Indrasara? Jangan! Jangan Kanda Prabu! Bukan ini tujuan kita! Jadi bagaimana ini? Kita perlu ke Kaputren, apa tidak? Inilah repotnya, Ki. Masalah kedua pangeran adalah masalah peka. Ikut campur salah, tidak ikut campur juga salah. Serahkan saja pada saya, Gusti Tumenggung. Sudah, Wirat? Ya, Gusti Tumenggung. Apa ini? Siapa mereka? Tumenggung Jambe. Ya. Ada yang tidak beres dengan Sudawirat. Betul, Ki. Saya akan laporkan pada Gusti Prabu Jayadipa. Baik, Ki. Tangkap mereka! Gusti Prabu, Gusti Prabu, siapapun yang mendengar di sawah itu, izinkanlah hamba memberitahukan. Sudawirat berkhianat. Sudawirat berkhianat. Iya, iya, Sudawirat berkhianat. Sudawirat berkhianat. Sudawirat berkhianat. Aku akan mendapat bantuannya. Berkhianat. Sudawirat pengkhianat! Ada yang tidak beres. Maafkan saya, Pangeran. Ya! Sekali lagi saya mohon maaf. Oh. Sudawirat. Sudawirat. Sudawirat! Siapa kau sebenarnya? Gusti Prabu, kalau saya tidak segera menghindar, tak akan ada seorang pun yang akan menyampaikan berita ini pada Sang Prabu. Baru saja dibebaskan, sekarang sudah ada dalam cengkraman angkara murka yang lain. Kelihatannya harus saya sendiri yang menanganinya, Kanda Madrim. Tidak. Ini tugas saya. Dan saya harus maju. Ada sesuatu di balik kedatangan Sudawirat ke Sawah Pitu. Ini bukan sekedar pengkhianatan Sudawirat. Bukan sekedar kembalinya Prabu Jayadipa dan keluarganya ke dalam jurang kesengsaraan.
Tetapi ada sesuatu yang lebih dari itu. Ada sesuatu yang harus kita pelajari. Hanya sayang, kelihatannya hanya aku yang harus ke sana. Jadi? Katakan pada seluruh kerabat keraton, saya akan pergi dan baru kembali kalau masalah Sawopitu telah selesai. Aki Luhur yang akan mendampingi saya. Baik, Gusti. Tentu ini sesuatu yang tidak diduga oleh pembuatnya. Penjara bawah tanah yang ia ciptakan akan menjadi kuburan abadi dirinya dan seluruh keluarganya. Prabu Jayadipa, sebentar lagi kobaran api dan runtuhan penjara bawah tanah ini akan mengakhiri hidup kalian. Ada permintaan terakhir? Raja Saputra, saja aku, tapi bebaskan yang lain. Tidak ada tawar-menawar. Raja Saputra. Raja Saputra datang, mengalahkan dan memusnahkan. Raja Saputra, tolong, tolong. Paman, panas, panas, tenang, 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 panas, paman. Panas, Romo. Tuan tua, tolong lepaskan kami, tuan. Iya, ampuni kami, tuan. Ya Widi. Sudah, bangun. Tidak, aku harus bisa pergi. Aku harus bisa keluar. Tidak, tidak, lihat, Sudawira sudah menghilang. Tumunggung Jambe. Saya datang bersama Gusti Prabu Angling Dharma. Aki Luhur. Saya Gusti. Saya akan ke Pusar Angin. Tolong urus Prabu Jayadipa dan keluarganya. Baik Gusti. Gusti Prabu, maaf atas keterlambatan hamba. Tidak apa. Oh, ini rupanya negeri Pusar Angin yang kalian banggakan. Ya, Sang Prabu. Hayal. Hayal sekali. Belenggu roh jahat Rahwana telah memperalat kalian. Aku harus menghancurkan semua ini. Jangan. Jangan, Sang Prabu. Kalian harus kembali. Ke sana. Di langit tanpa bintang. Maaf, aku hanya menjalankan tugas Raja Saputra. Ya, Sang Prabu, ampuni kami. Kami.
Angling Dharma, mari anakku. Saya tidak tahu pasti apakah hari Nyepi nanti Dinda Prabu Angling Dharma sudah kembali ke Malwapati atau belum. Kalau belum kembali, saya akan bertanya pada diri saya sendiri. Haruskah saya mencari Prabu Angling Dharma atau saya tetap di sini menjalankan tampuk pemerintahan? Maaf, Gusti Patih. Saya kira itu sangat bijaksana, Gusti Patih. Biar saya yang mencari Gusti Prabu. Tetapi... Nanda Patih Batik Madrim. Siapa dia? Dia Singa Maruta. Paman Gusti Patih. Oh. Maaf, mencari Prabu Angling Dharma. Saya kira bisa saja menjadi keputusan yang tepat. Tetapi, haruskah Sang Prabu dicari? Pamanda Singa Maruta, ada dua hal yang membuat saya menjadi begitu terkejut. Pertama, kehadiran Paman yang begitu tiba-tiba setelah sekian lama Paman tidak menghadiri acara pasuanan. Dan yang kedua, pertanyaan Paman. Haruskah saya mencari Prabu Angling Dharma? Boleh saya duduk? Boleh, silakan. Kalau saya tidak bisa hadir dalam beberapa pasuanan, saya harap bisa dimaklumi. Karena saya termasuk golongan sesepuh yang jarang hadir di pasuanan, kalau tidak sangat perlu. Dan yang kedua, saya memang perlu bertanya, haruskah Sang Prabu dicari? Ini jujur saja. Haruskah kita mencari Sang Prabu? Kalau Sang Prabunya lebih senang bertualang daripada memegang tampuk pemerintahan. Maaf, saya kira ini perlu diluruskan. Bahwa kepergian Sang Prabu kali ini bukan untuk mengembara. Tapi kepergian Sang Prabu kali ini karena ada peristiwa Puser Angin dan Sawu Pitu. Soal Sawu Pitu boleh selesai. Tapi Puser Angin serta rahasia keberadaannya bagaimana? Hah? Saya kira karena inilah Gusti Prabu terhalang pulang. Saya tahu. Semua yang dilakukan oleh Sang Prabu Angling Dharma benar. Maka saya kira tidak ada salahnya saya bertanya. Haruskah Sang Prabu dicari? Maaf. Saya tahu jawaban yang diinginkan Kakang Singa Maruta. Gusti Prabu memang tidak perlu disusul atau dicari. Iya. Sebab apa yang dilakukan Gusti Prabu benar adanya. Dan tampuk pemerintahan di Malwapati sesuai dengan yang diinginkan Gusti Prabu. Lagi pula, untuk apa kita perdebatkan ini? Kalau kenyataannya, Gusti Batik Madrim telah mampu menunjukkan kesetiaan dan kebolehannya dalam... Cukup. Saya tidak butuh pujian. Dan memang tidak perlu pujian. Yang jelas, Malwapati tanpa Prabu Angling Dharma di dalamnya itu tidak lengkap. Seharusnya kalian mendukung pencarian yang akan kami lakukan, bukan sebaliknya. Nanda Batik Madrim. Tidak, Paman. Apapun alasan Paman, dengan membiarkan Prabu Angling Dharma pergi mengembara, itu tidak pada tempatnya. Saya dan Malwapati menginginkan Prabu Angling Dharma kembali ngedaton dan kembali menjalankan roda pemerintahan. Kau bangunkan aku dari tidurku. Maaf, Bopo. Orang itu datang lagi. Apa yang harus saya katakan padanya kalau ia tetap menginginkan kerjasama dengan saya? Manfaatkan dia. Tetapi jangan kamu yang dimanfaatkan olehnya. Ia ingin...
Prabu Angling Dharma dan Pati Batik Madrim untuk menguasai Malwapati, Bopo. Tugasmu sama. Mereka demi Bopo. Ingat, Genderawan. Kekalahanku atas Angling Dharma dan Batik Madrim sangat menyakitkan. Balaskan. Balaskan.